Assalamualaikum dan selamat kembali. So hari ini kita di portable station, di tempat biasa kita QSO. So hari ini kita nak uji antena ni lah, antena 2 meter cubicle antena VHF di portable station lah. So nanti anda saksikan video ini sehingga habis di channel ZC Trooper. Sekian, terima kasih. Okay, kita dah siap-siap setup antena 2 meter cubicle. So itulah kabel panjang sehingga kita punya station lah. Ni dipanggil station portable, gobok portable. So kita akan belanja anda sambil QSO. Kita akan bagi tengok view lah, view di Kuala Lumpur begitu. So inilah kita punya setup. So nanti kita akan cuba panggil di V40 lah. Okay, biasanya kita di Malaysia, Radio Amatur Malaysia, kita akan calling channel di V40. Kalau ada rakan-rakan standby, alhamdulillah lah, adalah kita QSO. Kalau tak ada, kita akan pergi ke repeater. So untuk directional antena 2 meter, kita menghala ataupun direction ke south, iaitu selatan, arah selatan lah. Depan kita ada arah selatan. So itu adalah KL Tower, KLCC. So sebelah kita antena. So kita akan QSO sebentar lagi lah. Begitu. Okay, assalamualaikum, selamat kembali. So anda boleh tengok di sini SW meter untuk antena 2 meter cubicle antena. So kita set frekuensi di SW meter adalah 140 kehingga 155 lah. So kita bermain di amatur, di radio amatur VHF, daripada 144 ke 148 lah untuk range amatur. So antena boleh bekerja di satu berapa tadi ya? Satu tinggi sikit, paling tinggi sikit adalah berapa ni? 143. 143 adalah 1.56 dengan 45.6 ohm. So kita akan transmit ataupun kita akan memancar daripada 144 144 144 144 adalah 1.41 sehingga ke 148. So antena sebenarnya dah dalam keadaan baik. Cuma kita akan try lah, kita akan try untuk QSO sebentar lagi. So kalau kata yang paling paling rendah sekali adalah di center rasanya 146. 146 lah, 146 untuk SW meter. So daripada 140 sehingga 155 antena 2 meter cubicle VHF. So anda boleh tengok lah di sini laluan-laluannya, kabel semua panjang. Itu antenanya, antena yang kita dah siap setup lah. So kita akan cuba untuk QSO di tempat yang tinggi lah. Begitu. So saksikan video ini sehingga habis. Terima kasih. Okey, okey bang Cik Lan, sebentar ni bang. Adakah antena Slim Jim lagi ke ni Cik Lan over? Okey, okey, roger. Itulah Cik Lan, tempoh hari kita buat video
anda kita menggunakan antena emergency, antena tip tu di portable. So meletup juga ni Cik Lan. So hari ni alhamdulillah lah, dapat juga kopi. Begitu ni Cik Lan, itulah kita uji panca ni. Kebetulan abang kamar kita di portable station di Batu Muda, kopi. Begitu ni Cik Lan. Okey Cik Lan, kalau nak join pun tak jadi masalah, kalau nak pusing-pusing pun tak jadi masalah. Begitu ni Cik Lan. Back to you ni bang kamar. Untuk senior report Cik Lan pun agak baik, begitu kita terima di base station menggunakan antena 2 meter cubicle. Antena 2 meter cubicle 3 elemen VHF, panjang tu nama nak sebut macam tu ni Cik Lan. Go ahead ni bang kamar. Nak whisky tu kilo X-ray kilo, nak whisky tu Victor Zulu Charlie base station ganti. Okay bang, terima kasih bang. 9 whisky tu Yankee Bravo Juliet. Kalau salah tolong diperbetulkan. 9 whisky tu Victor Zulu Charlie base station kembali. Assalamualaikum, selamat petang ni bang. Kalau boleh nanti diinformasikan bagaimana senior report anda terima audio kita ni bang. Kita di base station ni bang. Begitu, back to you. 9 whisky tu Yankee Bravo Juliet. 9 whisky tu Victor Zulu Charlie base station ganti. Okay bang, terima kasih bang. Bang Jelly 9 whisky tu Yankee Bravo Juliet base station, 9 whisky tu Victor Zulu Charlie base station kembali. Okay bang, untuk informasi ni bang, kita di base station di Batu Cave Selangor ni bang. Kita tengah uji panca ni bang, antena 2 meter cubicle 3 elemen VHF macam tu ni bang Jelly. So kita transmit low watt lah, transmit low watt dengan mobile rig QYT8900D dibantu dengan power supply serta antena homebrew macam tu ni bang Jelly. So ketinggian antena lebih kurang 5 kaki daripada tanah. Kita stand menggunakan pole saja sementara. Terus ke repeater macam tu ni bang. Back to you. 9 whisky tu Yankee Bravo Juliet, 9 whisky tu Victor Zulu Charlie ganti. Pendengaran kita tadi ke bagaimana?
Okay bang, untuk informasi QRA 9 Whiskey 2 Victor Zulu Charlie Radio Operator Ashraf bang, Alpha Sierra Hotel Romeo Alpha Fosra Ashraf Base Station Batu Cave Selangor. QSL over. Okay bang, terima kasih bang. QSL informasi 9 Whiskey 2 Yankee Bravo Juliet base station 9 Whiskey 2 Victor Zulu Charlie base station kembali. Okay bang, untuk informasi ni bang, itulah antenanya baru siap dalam minggu ni. Ada ke lapangan sekejap hari ni, baru kita try macam tu ni bang Jeli. So antena adalah 2 meter cubical antena, antena segi 4, 3 elemen VHF macam tu ni bang Jeli. Konsep seperti Yagi, cuma dia adalah segi 4 macam tu ni bang Jeli. Itulah 5 kaki daripada tanah terus kepada repeater macam tu ni bang. So informasi kita receive audio anda di base station kita dalam keadaan cukup baik lah. Signal dah cukup baik, RBT 5 and 9 macam tu ni bang Jeli. Back to you 9 Whiskey 2 Bravo Yankee Juliet, 9 Whiskey 2 Victor Zulu Charlie base station ganti. Okey, positif ni bang Jeli di Taman Industri Bolton ni bang. So kalau anda KSL, line of sight di sini memang agak susah sikit ni bang, sebab dia berkawah ni bang. So kita cuba antena baru lah, antena yang baru, antena 2 meter cubical, 2 meter VHF macam tu ni bang. Kita set tak rendah ni bang, kita tak naikkan tinggi, untuk kita uji pancar di bawah saja macam tu ni bang Jeli. Back to you 9 Whiskey tu Yankee Bravo Juliet, 9 Whiskey tu Victor Zulu Charlie ganti. Okay bang Jeli, untuk informasi antena homebrew lah. Antena homebrew kita buat sendiri ni bang. Kita saja lah, kita memang minat homebrew. So memang antena ni kita guna elemen daripada wire saja, wire electrical 2.5mm macam tu ni bang Jeli. So dia segi 4 dengan satu side adalah 1/4 lambda. So kalau kata 4 side, kekuatan untuk satu elemen, single elemen adalah 1 lambda macam tu ni bang. So agak kuat juga macam tu. So kita receive audio anda pun agak baik macam tu ni bang Jeli. Back to you 9 Whiskey 2 Yankee Bravo Juliet, 9 Whiskey 2 Victor Zulu Charlie ganti. Okay bang, terima kasih bang. 9 Whiskey 2 Yankee Bravo Juliet, monitor station 73 untuk anda ni bang. 9 Whiskey 2 Victor Zulu Charlie for the final kembali.
Okey bang, apa-apa pun terima kasih ni bang. Itulah anda adalah contact station yang keberapa, kedua ke? Macam tu ni bang Jeli. Sebab antena ni baru siap, semalam kita baru try simplex bersama rakan kita. Tapi beliau di Jalan Kuching. So hari ni kita sajalah masuk ke repeater. Lepas tu kita akan QSY nanti bang untuk simplex mana-mana. Macam tu ni bang Jeli. Apa-apa pun terima kasih bang. Sini report dan short QSY lah di petang-petang hari ni. Untuk uji pancar antena 2 meter cubical VHF. Macam tu ni bang Jeli. Okey, apa-apa pun dipersilakan mana-mana rakan ingin menggunakan frekuensi di sini. Nine Whiskey tu Victor Zulu Charlie. Kita monitor, lepas tu kita akan QSY ke simplex. Terima kasih, RAKL over.